pada memiliki produk kosmetik yang tidak bernotifikasi Kementerian Kesihatan KKM, seorang usahawan produk kecantikan didenda RM10,500 oleh Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Magistrate M. Barrett menjatuhkan hukuman terhadap Fatin Amira Zainal berusia 32 tahun selepas mengaku bersalah atas 5 pertuduhan yang disabitkan. Tertuduh yang juga selebriti media sosial boleh dipenjara selama 7 bulan sekiranya gagal membayar jumlah denda itu. Mengikut pertuduhan pertama hingga kelima, tertuduh didakwa memiliki pelbagai jenis barangan kosmetik yang tidak bernotifikasi KKM, antaranya Amira Beauty My Secret Cleanser, Night Cream Flawless Booster Cream dan Flawless Acne and White Cream. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di premis miliknya di Bandar Damansara Perdana pada Februari 2019. Tertuduh mewakili syarikat Amira Beauty mengakui kesilapan itu kerana tidak memperbarui produknya selepas tamat tarikh luput meskipun telah didaftarkan di bawah KKM. Pertuduhan dibuat mengikut Peraturan-Peraturan 18A-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah Komesti 1984 iaitu kesalahan di bawah Peraturan 18A-15 peraturan sama dan boleh dihukum di bawah Seksyen 12-1 Akta Jualan Dadah 1952. Seorang majikan dan pekerja cedera ringan selepas terlibat dalam kemalangan di lokasi tanah runtuh